Bebas, suruh. Lewat ini terowongan. Yo, ih. Akhirnya kita NR lagi. Yang satu pakai 4,5, yang satu pakai enggak tahu itu motor apa. Jadi kita mau NR ke 72. Akhirnya NR lagi. Ini yang di depan 4,5 ini. 2,5, 4,5 yang itu enggak tahu berapa. Udah lama enggak NR anjir. Baru sempat NR lagi sekarang. Tadi habis nyuci motor, motor udah kinclong ya kan. Masa enggak NR, enggak mungkin ya. Anjir. Lihat mana ini? Duluan. Nikung-nikung, bannya licin. Tadi habis dikasih apa? Kit bannya. Habis dikasih kit ban. Kalau nikung nanti malah cium tanah air. Turbo habis. Sia ngegeber wae di belakang. Aing telinganya budek anjing dengarnya. Udah 4,5 digeber. Mati. Hah? Mati. Dimana? Mati. Oh, di mana? Yang di bawah we. Yang di susah di starter tuh motor. Suaranya goblok menggelegar. Ayo, mau pom yang di bawah ini aja. Aduh, ini nggak bisa ditutup lagi helm. Gelap soalnya pakai kaca ini kan. Kita ngisi bensin dulu, Brodi. Pertamax. Ini motor kompresinya rendah. Bisa pakai Pertalite juga masih bisa masuk lah. Jadi sangat worth it buat harian, sangat-sangat aman. Oh ya, turbo. Eta turbo. Itu. Lima puluh. Ada nukerin. Ih, jatuh gara-gara ngeliatin teteh. Hari ini kita NR-nya bersama Teteh Bila, Bila Edi. Hah? Turbo?
sama Teteh Bila dan suami azan subuh. Langsung ke 72 kan? Iya, 72 pokoknya. Lewat tinggi saja, mana polisi kata? Aman, polisi mah enggak ada. Tinggal saling tolong. Tenang, Uncu. Jadi buat yang nanya ini motor irit atau enggak, ya irit lah. Kalau enggak irit, boros berarti settingannya enggak bener. Siap. Vlog ini. Vlog. Ngevlog atuh. Kan nyala kan? Tadi enggak vlog. Hah, nyala tuh. Nyala. Eh. Welcome back. Welcome back. Aroma teplah. Aroma teplah. Aroma teplah. Teh Bila. Motoblog. Motoblog. Bersama suami. Bapak, istri saya, ah, bernama istri. Oh istri. Nah, istri. Ini suami. Suami. Anaknya belum belum dibikin. Oh. Kita ke depan dulu. Jadi buat yang minta part 2-nya belum ini belum sempat karena belum beres ngecat tuh. Cover radiator, engine guard aja belum dipasang karena emang belum beres ngecat. Jadinya ya tunggu beres dulu. Penuh KFC tadi. Oke, kita langsung lanjut ke 72. Cok. Kasihan. Suaranya menggelegar. Dah emang bukan digeber itu mah emang gitu motornya karakternya teh kalau digeber. Soalnya kan 450 makanya tiap di starter tuh langsung deng. Lurus deh. Searah itu. Searah itu mah enggak boleh. Kita harus muternya di bawah. Rame anjir hari ini teh. Enggak tahu emang rame atau karena emang saya yang jarang apa? Karena emang saya yang jarang keluar jadinya rasanya itu kayak rame. Padahal memang biasanya rame. Ini visor kalau nggak ditutup suara angin masuk anjir. Tapi kalau ditutup gelap tuh nggak kelihatan apa-apa, cok. Masalahnya ini visornya yang apa? Chrome. Tuh. Kalau yang ribbon mah masih mendingan. Setiap budi macet. Malam Sabtu, weekend soalnya. Pada Kelembang semua dari luar kota. Terus aing mau lewat mana, cu? Tuh, setiap budi macet, apalagi kalau lewat Punculut. Ini mah kalau lewat Punculut lebih macet lagi kayaknya Punculut. Apalagi besok malam Minggu. Bos. Beda anjir. Hah? Tadi ganti kenapa? Apa? Kenapa tuh tadi ganti? Udah dikasih sama Radamel. Kenalan. Radamel dikasih. Knalpot gratisan. Bapaknya ngebuka pintu nggak ngelihat belakang anjir. Takutnya teh ada yang apa lewat kiri terus pas dia buka pintu. Aduh, ini ngomong-ngomong suara angin kencang lagi. Takutnya pas dia buka pintu ada yang nubruk dari belakang kan kasihan, cuk. Macet. Macet nggak sih? Enggak kayaknya. Semoga aja enggak.
bapak dan ibu kemana? Kok nggak ada di belakang? Kita tungguin di sini aja kali ya. Oh itu. Apa belum sempat ganti gear lagi nih motor. Ini masih gear bawaan 48. Pengen ganti ke minta turun dia, minta turun ke 44 atau enggak 43 lah. 44 43 tapi tergantung sih nanti lihat. Soalnya pakai 48 ini nafasnya habis terus buat di aspal. Jadi tiap digas tuh minta ganti gigi terus ngek. Soalnya habis kan nafasnya gara-gara gearnya terlalu gede. Udah mah mesinnya mesin torsi, dikasih gear gede terus dipakai di aspal, ya habis duluan tenaganya di bawah. Makanya harus turun gear belakang ke 44 atau 43 lah. Kalau ada mah 45. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kameranya ngadat anjir, enggak mau nge-record, cuy. Ah. Oke, tadi benerin dulu. Enggak tahu yang tadi itu ke-record enggak? Ke-record enggak yang tadi itu? Nah, dia enggak mau powering off jadinya. Enggak mau nge-record lagi. Lupa ngambil karcis anjir. Bisa tuh. Bisa. Udah ini mas standarnya tinggi jadi aman. Kita aman kan. Di sini ngalangin jalan nggak? Males bawa helm sebenarnya, tapi ada GoPro-nya anjir. Kalau nggak ada GoPro mah udah aing taruh. Cewek nggak ada tuh. Lagi ngambek dia mah. Ngambek. Kenapa ngambek tuh? Ya gitu biasa cewek lah. Sarung tangan aja yang taruh sini mah. Duduk di mana? Di warung si Udi. Di situ. Anjay, ganteng gini motor aing, Brodi. Itu story dulu. Anjir, rame gini, Cuk. Udah lama enggak ke 72 teh. Ya tiap malam Sabtu NR, cuma NR-nya kemalaman terus jam 10, jadinya 72 udah tutup. Bukan tutup sih, kayak dibubar, udah bubar gitu, udah pada bubar. Makanya baru sempat sekarang lagi NR-nya ke 72 jam segini. Kalau sama anak-anak kemarin mah, yang pe balap kemarin mah naiknya malam anjir. Jam 10. Bro, emang lamun kayak setengah kayak gaji. Tuh, ramenya 72 tuh. Udah lah, enggak usah ngelepas helm, nanti aja biar bisa nge-record. Kalau dilepas nanti enggak bisa nge-record anjir. Ih.
Anjay, tempat NR, tempat San Morinya Bandung. Lepas rantai di mana? Lepas rantai di mana? Ayo lagi baru beres cuci motor ani. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita mau ke KFC. Turun ke KFC. Mumpung masih sore, bukan masih sore sih masih. Masih jam berapa ini gitu? Belum terlalu malam. Anjir rame gini 72 teh. Ah, motor aing bisa keluar enggak? Kita ke KFC. Oh, aduh, ada orang jauh. Padat gini anjir, 72 teh. Iya keluarnya kumaha lu. Aduh, nggak netral lagi anjir. Masih rame anjir, jam segini. Si abang udah di bawah? Ribet gitu aja. Dia mas starternya sambil berdiri. Lamun orang mata kudu. Nonya. Beres ya. Eh, sudah. Masih dipoto. Padat gitu. Galak gitu boy tarikannya anjir. Bawahnya anjir galak pisan. Cuma nafasnya langsung habis pas atasan. Apa pas putaran atas. Habis sama gear. Gearnya kegedean. Nantilah baru kita beli gear dulu. Yo, kita lanjut, kita mau naik ke Cikole dulu. Mau ke Lembang lagi. Berdua doang tapi ya. Yang lain masih di situ. Oke,
kita lihat sampai atas. Kalau misalnya baterainya cukup, ya kita lanjut vlog. Tapi ini hujan, cok. Kameranya sayang. Iya, ya. Ah, hujan deras anjir. Leduh, weh. Ah. Kumaha tuh? Aduh, di atas hujan gede, cok. Katanya katanya hujan gede aja. Pasti itu mah. Di kumaha? Ini bahasa balik deh. Gede ya. Ah, tapi di atas, di bawah belum aja. Ya mau deh. Kan hujannya dari atas ke bawah. Ini aja di bawah, jalan dari bawah. Aing geus nyuci motor bersih-bersih anjing goblok. Balik deh. Balik ke DH atau kemana, ke situ? Cisanggu ya? Hah? Cisanggu? Ah iya. Kalo ga ke Cidai gitu. Ya ini kameranya nge-record kan, jangan nanti udah capek-capek gini Willy nggak ke-record ya. Ya itulah dia namanya Babang Ader, Ader LX, Ader Garage, semuanya pokoknya mah. Ya dibubarin dong Pusdai, dibubarin sama Bapak Polisi, tidak boleh. Tidak boleh nongkrong, disuruh bubar yang makan-makan cuanki mah. Dikarenakan saya tidak bisa willy, jadi ya saya serahkan sama ahlinya. Karena bahaya kalau saya willy, jadinya kejengkang ke belakang, jok. Bukan willy lagi nanti. Oke, kita nongkrong di sini anjing, tengah naik keram, cok. Oke. Okay. Aduh. Jadi mungkin sampai di sini aja videonya untuk malam ini. Karena baterainya juga udah tinggal 20%. Udah habis ini paling langsung pulang sih. Tinggal udah nongkrong. Oke, nanti tunggu aja video modif part 2-nya kalau udah beres semua, soalnya ini masih banyak. Nunggu part-part yang lagi dicet. Ganti gear. Hah? Masih kurang. Oke. Okay. See you next video.